di RT 05 ini diperkuat oleh Safi Hernandez di bawah pimpinan Randy, sang kreator lapangan. Ada pemain-pemain dari RT 05 ini salah satu pemain pilihan yang sengaja diacak oleh pelatih terbaiknya, saudara Randy kita. Sudah dilakukan nomor punggung 10. Jai langsung saja ke depan gawang Skuter. Inilah penjaga gawang dimiliki oleh tim Skuter. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Uli. Fuad. Robam baru sangat sekitar kiri, 87. Robam luasannya. Lolos. Disapu bersih saja oleh Jerak P. Nomor punggung 30. Nomor punggung 20 coba melakukan serangan. Nomor punggung 11. Lagi-lagi nomor punggung 11 dapat dipatahkan dengan baik oleh pemain Skuter. Coba sektor kanan gawang. Umpan tarik ke depan ataupun ke belakang sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola di tim RT 05. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Masih di samping gawang Skuter. Inilah tendangan gawang sudah dilakukan Uli Amri. Sudah dilakukan pukul 10 di 7. Masih melakukan dribbling bola. Umpan tarik depan. Coba melakukan serangan. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam. Dilakukan oleh nomor punggung 20. Sudah dilakukan nomor punggung 10. Coba melakukan kontrol bola. Coba dikejar. Lagi-lagi umpan tumit yang dilakukan oleh back terbaik yang dimiliki oleh pemain RT 05 ini. Terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Skuter. Sudah dilakukan nomor 87. Coba mengontrol bola. Langsung saja ke depan dia. Lagi-lagi terjadi perebutan bola. Setor tengah lapangan. Satu bersih saja. Ada nomor punggung 14. Masih jahit, kontrol dada. Terjadi perebutan bola di udara. Nomor punggung 10, coba membantu serangan dari Skuter. Masih terhimpit bola. Sektor kanan gawang, coba melakukan umpan tarik. Dijaga ketat oleh nomor punggung 30. Lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Skuter. Sudah dilakukan kontrol bola yang kurang cermat yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Skuter. Sudah dilakukan tendangan gawang dilakukan oleh pemain dari RT 05. Terjadi perputar bola sektor tengah lapangan. Berhidung saja ataupun pelan saja. Nomor 22 datang batu serangan saudara Saddam Hussein. Masih saudara Hussein. 2-3 pemain yang diapi oleh Saddam Hussein. Luar biasa sekali dribbling yang dilakukan oleh Saddam Hussein ini. Mampu menciptakan satu peluang gol lewat tendangan gawang oleh saudara Fuad nomor 14. Inilah sang kreator lapangan saudara Fuad. Coba mengambil alih tendangan penjuru, tendangan bebas. Sudah dilakukan, terlampau keras. Tendangan Abdul Fuad langsung saja ke depan. Terjadi heading. Jain yang dituju, coba untuk kontrol dada tadi. Jain diapikir tolong nomor 10. Masih terjadi perebutan bola sangat alot. Masih terjadi perebutan bola sangat alot antara Jain dengan nomor 10. Bola keluar lapangan. Terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Skuter. Coba untuk koordinasi ke depan saja dia nomor 24. Dihalau saja oleh Playback atau pemain halaf kanan dari RT 03 ini. Tendangan gawang sudah dilakukan. Luar biasa sekali tendangan gawang tadi. Menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan. Nomor 99 coba mengejar bola. Masih 99 umpan tarik ke depan. Disapu bersih saja oleh nomor punggung 24. Nomor punggung 7 coba melakukan dribbling bola. Dijaga ketat oleh punggung 10 tadi. Lagi-lagi tidak bisa melewati satu pemain dari tim RT 05 ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan nomor punggung 12. Nomor 20 sudah dilakukan. Pertandingan eksebisi antara RT 05 melawan Skuter. Walaupun permainan eksebisi ini cukup menarik, tapi jangan lupa subscribe di channel Thomas Lela. Jangan lupa subscribe di channel Thomas Lela. Subscribe channel Thomas Lela.
Ya, kita kembali ke lapangan. Salah pengertian tadi, datang bantu serangan 0.30, umpan tarik ke depan, masih 0.30, coba pelan satu ke depan dia, 0.30, coba melakukan berikut bola, langsung saja ke depan. Terjadi kontrol bola yang dilakukan oleh Uli Amri tadi, selaku center back, lagi-lagi terjadi perebutan bola di mulut gawang skuter tadi, 0.10, coba melakukan serangan. Masih umpan ke depan saja, akan batu serangan sebaru saja, masih lakukan terbun bola. Lebar lapangan, terjadi penjagaan ketat dilakukan oleh pemain nomor 5. Lagi-lagi terjadi perebutan bola sangat alas sekali. Terjadi perebutan bola, masih 0.55 tadi, dapat batu serangan. 0.87, dapat melewati satu pemain, umpan tarik depan. Langsung saja 0.10 yang dituju, voli saja atau umpan cok tadi. Kontrol bola dilakukan oleh Abdul Jain. Sudah dilakukan, terus bersembilan. Coba melakukan komunikasi. Umpan tarik, geser ke tengah lapangan. Langsung saja umpan ke mulut gawang. Terjadi handsball keluar dari skuter. Masuk nomor punggung 25. Tendangan bebas. Pelan saja, memanfaatkan lebar lapangan, terlampau keras. Sudah dilakukan, nomor sahabat datang batu serangan. Lagi-lagi coba melewati satu pemain, terjadi perebutan bola. Tendangan penjuru yang dilakukan oleh nomor 99 dari RT05. Sudah dilakukan, dihitung saja, aduh jadikan batu serangan, terlampau keras. Coba melihat teman. Pelan saja dia ke depan, masih melakukan perebutan bola di sekop tengah lapangan. Datang batu serangan dari RT05, terjadi perebutan bola. 0.10, masih 0.10 dari RT05. Umpan tarik, lagi-lagi dribbling yang dilakukan oleh 0.10 ini sangat baik sekali. Nomor 0.10, sudah dia gol 0.2. Kontrol bola yang sangat tidak cermat tadi yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim RT05. Bukan, tim Skater United. Bagus sekali gerakan tanpa bola yang dilakukan oleh nomor 5 tadi. Umpan lambung ke depan. Terjadi heading bola dilakukan oleh VB RT05. Terjadi perebutan bola. Luar biasa sekali. Coba melewati dua pemain Abdul Jeng tadi. Sehingga bola meninggalkan lapangan. Nomor punggung 22 datang batu serangan. Terjadi perebutan bola. Nomor 20 kurang cermat kontrol bola yang dilakukan oleh pemain Skater United tadi. Sudah dilakukan dribbling bola, coba melakukan komunikasi. Nomor 87 masih 87 kerjasama dengan nomor 25 sendirian. Nomor 25 dijaga ketat. Luar biasa sekali penjagaan sangat ketat dilakukan oleh Uli Amri Ani sehingga menghasilkan tendangan bebas. Memang pemain nomor punggung 10 dari RT05 ini sangat lincah dan striker house goal yang dimiliki oleh RT05 di bawah pimpinan Randy. Saudara Randy keluar nomor punggung 7. Umpan saja ke depan. Randy datang bantu serangan dari sektor kiri gawang. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain dari di tengah gawang yang dimaksud. Nomor punggung 10 saudara Jain tadi terjadi perebutan bola saudara Uri Amri tadi. Nomor punggung 10 datang bantu serangan. Nomor punggung 10 dari Skater United masih bisa diantisipasi dengan baik saudara Jain. Lebar lapangan, tendangan voli. Tendangan voli nomor punggung 99 center back terbaik yang dimiliki oleh RT05 ini masih menyamping kanan gawang dari tim Skater United. Sudah dilakukan nomor punggung 10, masih nomor punggung 10. Untuk pelan saja dia 1-2 yang diperagakan oleh pemain-pemain dari tim Skuter ini. Tarik ke belakang, masih saudara Sadam, saudara Fuad. Saudara Fuad memanfaatkan lebar lapangan, rotasi bola, masih terjadi perebutan bola. Saudara Jai datang batu serangan, saudara Rani ke depan saja dia, masih saudara Rani lebar lapangan nomor 99. Umpan tarik ke belakang, saudara Jai datang batu serangan, setop tengah lapangan, umpan parik nomor 14.
Masih saudara buat kedatangan saja memperkenalkan bola pengalaman punggung 10 dan mengajar bola masih nomor punggung 10. Lawar punggung 10 umpan tarik ke belakang. Masih nomor punggung 10. Oh, banyak tarik kemarin tadi. Masih terjadi pergantian pemain susah aja pada 5 menit 5 menit dua lalu ganti pemain masuk beri. Nomor punggung 20 keluar. 86 masuk. Bebas sudah dilakukan saudara Rani dijaga ketat oleh pemain-pemain dari skuter dan punggung 22 tadi umpang ke depan nomor 10 datang bantu serangan masih nomor 10 umpan tarik ke belakang masih bisa diantisipasi dengan baik oleh nomor 10 masih nomor 10 mengotak-atik bola umpang ke depan nomor 11 luar biasa sekali gerakan yang dilakukan oleh nomor 11 striker House Ghost yang dimiliki oleh pemain Arsenal 5 ini. 2-3 pemain yang harus dijaga khusus oleh sang senior kreator lapangan saudara Nadi langsung menuju jalan luar biasa sekali belum terutup YouTube-nya Thomas Lela wah 99 langsung saja ke menuju jalan saudara Jayan dituju tadi dibiarkan saja oleh center back terbaik channelnya Thomas Lela alat dahina YouTube. Kontrol bola sudah dilakukan nomor punggung 10 lebar lapangan coba membantu serangan nomor punggung 99 tadi dapat dipatahkan dengan baik oleh center back dari tim skuter disapu bersih saja oleh 86 tadi luar biasa sekali diam-diam pemain lanjut terus langsung saja dihenti oleh saudara Uli Amri nomor 25 coba batu serangan terjadi kemudahan nomor 19 datang batu serangan 86 pemain sangat lincah ini coba sendirian di situ terjadi terlampau keras kontrol bola dilakukan oleh punggung 10 tadi 1-2 masih umpang 1-2 diperagakan oleh skuter United manfaatkan lebar lapangan luar biasa sekali pemain-pemain dari skuter United mengeluarkan individu skill individu yang sangat mumpuni umpan tarik belakang maupun dua terlampau pelan tendangan tadi datang bantu serangan lapangan sepuluh lapangan sebelas striker House Gold tadi memang luar biasa sekali lapangan 99 datang bantu serangan masih 99 coba mengarah ke gawang tendangan lapangan 99 tadi saudara Rano nomor 99 Randy kontrol bola Randy umpan sangat tidak sempurna lagi-lagi terjadi perebutan bola yang dilakukan oleh supporter United terjadi perebutan bola sangat alot nomor 25 atap 86 bola meninggalkan lapangan lemparan ke dalam sudah dilakukan saudara wah jauh dibuang saja oleh pemain-pemain lapangan pemain ini sangat mumpuni sudah dilakukan terjadi 99 umpan 1-2 umpan tarik ke belakang nomor punggung 99 coba berkoordinasi manfaatkan lebar lapangan saudara Randy yang dituju masih saudara Randy coba kontrol bola langsung saja ke mulutama luar biasa sekali penjaga gawang dari skuter United ini sudah dilakukan bola terlalu keras saudara-saudara sehingga meninggalkan lapangan di saat awal nomor 99 dari aku 5 saudara-saudara tiada wali-wali masih Mama Guta oh terlalu jauh saudara Mama yang memiliki gudang-gudang ini kita kembali ke lapangan terjadi pelanggaran di sana ada Ulil Albab yang memiliki Cleo saudara-saudara masih di sana ada Ulil Albab di sana ada Adam Adam mengotak di bola sana habis saja saudara-saudara tendangan yang sangat keras yang dilakukan oleh Datum Polo ini belum bisa mengeluarkan hasil
Di sana masih ada Bang Jun. Berpengaruh pada ya, kita kembali ke lapangan sana tadi. Nomor punggung 19 di sana dihadang oleh Tuh. Sana ada Sadam juga, saudara-saudara. Terjadi balas keluar ke lapangan. Masih pergantian pemain dari Eko 95. Ya, kita kembali ke lapangan. Di sana ada Hamdana Tele, masih Hamdana Tele, oper yang begitu keras, saudara-saudara. Oh, bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan, sehingga Uli terjatuh bangun di sana. Masih terjadi tendangan yang belum akurat, saudara-saudara. Di sana ada Uli Albab yang melakukan tendangan mati. Ya, masih Hamdana Tele. Oh, salah pengertian, saudara-saudara. Tendangan yang belum akurat ini. Di sana ada Randi, nomor punggung 82 dari Angkos 5. Sana ada Memo Kuta, membantu serangan. Randi lagi. Masih sana ada Fuad. Bola sangat jauh, saudara-saudara. Bola keluar lapangan. Di sana ada Mas Rohan. Di sana ada Kanjeng, nomor punggung 55. Kanjeng. Masih kerja mengatakan di bola di bawah, mencari kawan, dioper kepada nomor 99 ini. Masih cair, di sana kata, oh, pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan oleh Fuad ini. Pemain dari mereka kedudukan menjadi 1-0 seperti Nersin dari Akusya Lina. Dan di sana ada, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Thomas Lela. Terima kasih. Mampu merubah kedudukan, saudara-saudara. Apakah Dewa Fortuna berpihak kepada Akus 5, saudara-saudara? Hakim garis Pak Aris Sofian Espere dan hakim garis 2 Pak Faisal Sarjana Hukum Pendidikan Korus Melayu. Nah, kita kembali ke lapangan. Bola keluar lapangan, saudara-saudara. Terjadi buang saudara-saudara. Sana ada Nami berperan pada Ulil Albab. Masih Uli di sana akan menggunakan. Masih Uli menterah di balon di sana. Terjadi pergi langsung pada Adam. Masih Adam open lap. Menjadi asis. Ya, di sana Bandung 9 dan Aku 5 tahun langsung akan terjadi perlawanan juru saudara-saudara. Pertama juga membantu serangan ke depan. Masih ada hutang ke belah. Masih bisa parah. Masih parah berkata dengan Mbak Gita. Di sana berani. Apa terjadi? Terjadi kerana mati secara saudara-saudara. Bola terlalu juga meninggalkan lapangan upacara. Ya, di sana ada Uli Albab terjatuh dan mati saudara-saudara. Ya, masih bayar. Saya berhentian, saya ada Adam. Masih ada mencari kawan di sana. Kita berlangsung kepada Adam. Masih bayar yang telah dibalas secara tadi. Masih dari. Ya, terkena di kata Fuad. Masih Fuad. Di sana ada Uli Albab juga saudara-saudara. Bola terlalu juga meninggalkan lapangan. Di sana ada Randi, masih Randi. Lepaskan pada nomor 30 dari Aku Sahuno. Masih langsung ke depan. Di sana ada Uli, masih jauh. Oh, jalan langsung oleh Hamdana Tele mengatakan di bola. Di sana ada Dae, langsung berpandang depan. Di sana ada Dadin. Oh, bola terlalu menembus ke udara, saudara-saudara. Di sana ada nomor 30, masih Randi. Randi mengatakan di bola di sana. Lepaskan pada 30, masih 27 parah. Masih parah, jalan ada jalan, wow, langsung disabut berjaga oleh Uli, masih ada Nami di sana, jalan ada Kanjeng, masih Nami, jalan langsung oleh Kanjeng, masih mengatakan bola Nami, masih Nami mengatakan bola, masih Nami mengatakan bola, di sana ada Kanjeng, terjadi pelanggaran, saudara-saudara.
set terbentang yang dimiliki Agus Sulmina, saudara Kajeng ini. Di sana ada buah, terjadi pelanggaran. Ternyata ada dorongan di sana, saudara-saudara. Langsung ditangkap oleh Saudara Haris, sang penjaga gawang dari skater ini, saudara-saudara. Masih 05, masih berani, Rani menjaga gol, dihadang langsung oleh Tuhu. Nah, secara bersadar, masih satu mengatakan di bola, saudara-saudara. Diopirkan pada Adam, masih Adam. Adam ini pemain yang sangat licin ini, saudara-saudara. Nomor 10 Adam, pemain yang sangat lincah. Yang salah besar memberikan pada hantaran tele, salah perhatian, salah anda memegang, masih memegang tangan bola, langsung diambil oleh sang penjaga gawang Mazun. Salah pengertian, saudara-saudara. Kita kembali lakukan salah kita. Terjadi kesalahan lagi, saudara-saudara. 99. Ambil salah kita. Salah ada antara tele. Antara tele mengatakan kita. Masih antara tele. Mengalih transisi. Menjadi pemain bola dari penyanyi. Menjadi pemain bola antara tele ini. Ya, sudah menilangkan. Dari skater ini. Nomor 24, saudara-saudara. Ya, sangat menegurkan, masih menegurkan Bahata Wansari, masih menegurkan di sana. Pemain yang sangat licin ini mundur yang pernah membawa aku selama menjuarai di Salemi, saudara-saudara. Ya, masih dari sana Bahata Wansari, masih nomor 99 Bahata Wansari, masih jauh sangat menegurkan 99 masih jauh sangat menegurkan kita jauh. Serah berdaru, saudara-saudara. Masih ini anda Rp. 99 jalan meteran ke bola. Masih Kajeng. Kajeng langsung ke depan. Sana Hamdan Atele. Masih di sana dapat 30. Bola ke merlapan. Terjadi mendarat ke barang, saudara-saudara. Yang dilakukan oleh Babi. Masih Babi di sana. Sebenarnya Fuad yang menjadi. Ya, kita kembali ke lapangan. Sangat besar, nomor 24 dari skuter. Masih, bola keluar lapangan. Saudara Chane ini, saudara-saudara. Kemanya berbayar sama oleh skuter ini. Kemanya sangat luar biasa, saudara-saudara. Masih di sana ada Fuad. Masih terjadi pelanggaran, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Jem dari aku selama. Di sana ada Fuad yang mengambil tendangan. Tendangan batas, saudara-saudara. Masih Fuad terdapat. Penyelamatan yang sangat biasa yang dilakukan oleh Mas Jem. Ya, di sana ada Mama Kuda Rani untuk yang pada nomor 99. Masih di depan saudara-saudara. Di sana ada Cale. Cale jauh sana. Ada Uhu. Masih jauh. Jauh yang terlalu bola. Sana ada Rani lagi. Wow, satu lagi saudara-saudara. Dicabut bersih saja oleh Gaet. Di sana ada Adam. Adam yang terlalu bola. Untuk yang pada Saru. Masih di sana ada nomor 99. Masih jauh. Jadi di sana ada Dae, masih ada motor di bola, saudara-saudara. Masih jadi, masih Dae dan motor di bola dihantar oleh Kajeng, saudara-saudara. Bukan sebuah pelanggaran, saudara-saudara. Masih sana ada jadi lagi, masih jadi salah terhantar tele. Masih jadi motor di bola, masih jadi Dae di sana. Apa jadi masih jadi? Kembali yang sangat lucu, seperti beli ini, saudara-saudara. Jadi dari aku semua. Langsung di depan Cale, salah kepala, nomor 77, masih Haris ke depan, di sana ada Fuad, masih Fuad dihalau oleh nomor 55, terkanca, masih ada, di sana, lecer tele, di sana ada Seri, salah pengertian, sebuah setelah pemain kali ini, atau selanjutnya, masih ada Cale, di sana, Fuad lagi, depan Cale! Balen, 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 balen!
sangat luar biasa cedera Mas Aleli dari Agus Wima, penjaga gawang yang sangat luar biasa sekali. Satu lagi sudah pasal yang meminta lagi apa terjadi bola kremasi luar biasa 88 mencari cara mati di sana sudah saudara di sana ada Uwi betayau jauh depan saudara-saudara dia tidak ada kawan di sana masih 88 ini dihadang oleh kawan masih 99 motor itu pola dari 105 di sana ada wah saudara-saudara diperlaki pada lombok di situ masih para di sana ada para salah perhatian saudara-saudara sana ada Adam masih ada motor di bola Adam di depan saudara-saudara tidak ada kawan di sana perjuangan yang sangat sia-sia yang dilakukan oleh Adam masih nomor 88 ini terlebih di satu sembilan secara imparan ke dalam dilakukan oleh Agus Wima ya ketika mengelapan nomor 99 di sana secara senyuman Morris tadi siapkan jaga bola setara-setara dapat dengan muka mengambil bola sana datang apa yang terjadi sana ada lagi masuk bola untuk kita sana ada masih ada yang terjadi bola akan masih ada bisa diperci saja oleh Ganjeng saudara-saudara seperti yang dimiliki oleh Agus Wima ini saudara Ganjeng ada apa terjadi ada berawan sedikit di sana dilakukan oleh Ganjeng masih Ganjeng di sana saudara-saudara Balen. Mengambil alih saudara Adam. Dapatkah skater ini dapat menurutkan kedudukan melalui serangan sebab saja apa Mas Jun pemain yang sangat ganteng dari tenor lima ini Mas Jun kemudian orang Korea yaitu Kim Dung ya kita kembali ke lapangan di sana ada Arya pengetahuan wah masih di sana ada Jai Ho mengetahuan di bola pengetahuan masih Arya mau terhati bola dihadang oleh Saru di sana masih ada Jai juga saudara-saudara apa terjadi tersungkur-sungkur saudara-saudara terkait-kait di sana masih ada di sana ada Mas Jun pemain yang sangat ganteng dari tenor lima ini Mas Jun kemudian orang Korea yaitu Kim Dung ya kita kembali ke lapangan di sana ada Arya pengetahuan wah masih di sana ada Jai Ho mengetahuan di bola pengetahuan masih Arya mengetahuan di bola dihadang oleh Saru di sana masih ada Jai juga saudara-saudara apa terjadi tersungkur-sungkur saudara-saudara terkait-kait belum akurat saudara-saudara sehingga membentur tiang gawang saudara-saudara tendangan yang sangat luar biasa saudara Adam ini pemain dari skater pemain yang paling muda di skater ini saudara-saudara yang sangat lincah terjadi umpannya ke dalam sana ada Agus Wima masih yang muda sana ada Jai Ho bisa ada hantar tele bola keluar lapangan lagi saudara-saudara saudara Hamdan Atele ini baik yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki oleh skater di sana ada Dae masih dan wotara di bola apa namanya cantik masih Cane sana ada Kaje ke Cane lagi sana ada Arya dari aku sendiri masih ada wotara di bola Arya masih ada di sana ada lagi sebulan dihadang langsung oleh Dae saudara-saudara sehingga rebung 99 ini susah untuk menembus pertahanan dari skater masih Wil Arba tidak ada kawan di sana masih Arya mengotak di bola masih Arya mengotak di bola di sana ada 99 masih salah pengertian saudara-saudara langsung umpan di sana sana ada Fuad masih Fuad mengotak di bola langsung saja tidak ada kawan di sana saudara teman dari aku 5 ini apa yang terjadi pelanggaran saudara-saudara masih di sana memiliki oleh skater ini saudara-saudara langsung ke depan ini di sana bermain memiliki buta ini
Dilakukan oleh pemain angkasa 5 ini, saudara-saudara. Kita kembali ke lapangan. Di sana ada Kade. Tendangan saya keras. Di sana bersihkan oleh 99. Saya ada jari. Kepangan Tata Mama. Terlalu keras, saudara-saudara. Saudara Mama masuk. Wow. Ya, kita kembali ke lapangan.